Yo, ketemu lagi sama saya dan teman saya Andromax A. Kali ini untuk review kamera Andromax A. Secara spesifikasi, Andromax A menawarkan kamera belakang 5 megapiksel dengan LED flash, di mana kamera depannya juga 5 megapiksel namun tanpa LED flash. Kamera depan ini sudah wide angle ya. Jadi untuk mereka yang suka WiFi foto selfie bareng-bareng, Andromax A sudah cocok. Bagaimana kameranya antar mukanya? Yuk kita lihat bareng-bareng secara lebih mendalam. Ya, beginilah antar muka aplikasi kamera bawaan dari smartphone Andromax A. Terlihat cukup sederhana. Di sini ada pilihan mode flash, otomatis, aktif. Di sini untuk mengubah kamera depan. Untuk mode lainnya ada HDR. Ini mode kamera salju, pantai, malam terbenam, cahaya lilin, lampu latar, bunga, olahraga, landscape, dan potret. Jadi cukup banyak. Walaupun tidak ada modus manualnya, untuk filter ada mono, sepia, negatif, cahaya terang, pasteurisasi, dan air. Lalu ada panorama, ini untuk beralih ke video. Setelan di sini cukup banyak. Untuk resolusi cukup lengkap ya, dari 5 megapiksel sampai VGA. Kualitas gambar super halus, halus normal. Menghitung mundurnya juga cukup banyak, bisa menyesuaikan kebutuhan dari 1 detik, 2 detik, 3 detik, 4 detik, 5 detik, 10 detik, hingga 1 menit. Ini penyimpanan. Ini ada burst kayaknya. ISO dari 100 sampai 800, exposure min 2 sampai plus 2, reduksi mata merah, saturasi, kontras, saturasi dari level 0 sampai 5, kontras juga, begitu juga. Oh, untuk ketajaman dari 0 sampai 6, ada anti banding, ZSL, dan suara kamera. Langsung saja kita coba kamera utama dari Andromax A. Tapi sebelumnya kita akan ditemani dengan boneka Ciumi. Yuk. Untuk pengambilannya memang ada jeda. Fokusnya cukup bagus. Ya, bagaimana HDR-nya? Ini di indoor. Red. Kita dia kalau HDR cukup lama mengambilnya. Pastikan tangan Anda tidak goyah. Kita bandingkan dengan yang biasa. Yuk kita lihat langsung. Ini mode biasa ya, dan HDR tidak begitu kelihatan untuk indoor. Nanti kita akan coba di outdoor. Kita bisa langsung. Ini filter dari Andromax A, negatif, saturasi. Ya. Video. Untuk video mode flashnya langsung menyala terus.
Kita coba ini style HD. Langsung lihat bareng-bareng. Cukup halus sih. Tidak patah-patah. Ya, waktu keras juga masih terlihat bagus. Yuk, kita ganti ke kamera depan. Oh, ini video ya. Enggak apa-apa lah. Terus video. Video kamera depannya juga HD. Bagus juga ya hasilnya. Halus. Cukup detail juga. Macam S panjat hari. Yuk kita selfie. Nanti hasil indoornya lumayan lah, nggak buruk-buruk amat. Tetap kelihatan jelas, termasuk kameramen saya di belakang. Saya rasa cukup ya. Ya, kita baru saja merasakan kamera Andromax A di indoor. Yuk kita pindah ke outdoor dan langsung melihat hasil. Ya, ini adalah video dari Andromax A. Dan juga hasil tangkapan audionya. Ya, yang ini adalah hasil video kamera depan dari Andromax A.
Barusan udah kita lihat sama-sama bagaimana hasil foto, video, dan rekaman audio dari Andromax A. Dapat disimpulkan bahwa Andromax A memberikan hasil sesuai ekspektasi. Ya, 5 megapiksel itu tidak seperti 5 megapiksel tapi dengan kualitas yang buruk. Andromax A kualitas foto dan videonya bisa dibilang cukup bagus untuk ponsel sekelasnya. Jernih, tajam dengan warna yang natural. Sekian dari saya, jangan lupa untuk dukung kita terus dengan like, share, dan subscribe. Jumpa lagi.